Wih, mantap guys. Wih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction guys ya. Sebelum itu, apa kabar kepada kalian yang tengah menonton? Semoga kalian berada di dalam kondisi sehat-sehat aja ya guys ya. Jadi guys, hari ini saya ingin melihat satu video, yaitu video yang kita dapat lihat memperbagaikan pakaian-pakaian seragam dan juga perkara-perkara yang membuatkan kita rasa tidak sabar ya untuk menonton, bahwa ini adalah orang bilang anak-anak kecil, anak-anak cilik ya, yang berada di istana negara. Jadi ini membuatkan sangat-sangat juga melihat bagaimana ya kekemasan, keseragaman yang mereka tonjolkan yang berada di saatnya, yaitu di istana negara. Dengan judulnya Parade Polisi Cilik di Istana Negara, Indonesia Young Police Parade. Jadi guys, kalau saya salah sebutin ya untuk judul ini ya, maafkan saya guys ya. Kalau ada beberapa hal yang boleh dikoreksi ya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Oke guys, dan ini juga ya merupakan dari channel, yaitu channel BI Channel. Jangan lupa guys ya, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya guys? Saya sangat-sangat tidak sabar untuk melihat bagaimanakah ya parade polisi cilik di istana negara. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Parade polisi cilik di istana negara. Happy watching. Kalau saya salah sebut guys ya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar ya. Binaan Polres Indramayu. Mereka adalah pelajar sekolah dasar berusia antara 9 sampai dengan 12 tahun yang tergabung dalam wadah polisi cilik Derayu di bawah binaan Kapolres Indramayu. Pembinaan disiplin sejak dini akan menanamkan jiwa kepemimpinan yang patuh pada hukum serta menumbuhkan rasa penghormatan terhadap hak asasi. Sekolah rendah guys ya, sekolah rendah di Malaysia dan bernegara. Di Indonesia sekolah dasar. Mantap, memang mantap. Semuanya teratur guys. Wih. Bapak Presiden Jokowi guys. Wah, alhamdulillah. Mantap guys. Pengharapan beri kami, pendidikan beri kami,
Wih. Wih. Lah. Lajunya. Wih. Woi, Bapak Presiden Jokowi guys ya berdiri. Wah. Mantap, mantap. Oke guys, sebentar tadi kita sudah nonton video dari channel BI Channel guys ya, dengan judulnya Parit Polisi Cilik di Istana Negara Indonesia Young Police Parade. Nah, jadi guys, apa yang saya dapat lihat, gimana situasi dan juga ya, kayaknya itu adalah apa yang saya dengar tadi adalah dari sekolah dasar guys ya, dari berumur 9 sehinggalah 12 tahun kayak gitu ya. Jadi apa yang dapat saya lihat ialah suasananya mereka dapat memberikan satu orang bilang macam mana mau begitu ya, mempertontonkan kepada kita situasi kalau di Malaysia itu kita panggil kayaknya kawat kaki guys ya, kawat kaki yang begitu seragam guys ya. Mereka pakai pakaian seragam polisi ya, dan anak-anak cilik seperti kayak gini mereka dapat dibentuk dengan hebat guys ya, dan mereka dapat memupukkan jiwa mereka ya dengan satu aksi ya, memberikan penghormatan di hadapan di Istana Negara bersama dengan Presiden Bapak Jokowi, begitu juga dengan menteri-menteri yang berada di sana. Jadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa guys ya, anak cilik ya, memakai pakaian seragam dan mereka dapat memberikan satu persembahan yang bagi saya sangat kagum. Orang Malaysia seperti Uncle ini memang sangat-sangat kagum dengan aksi ya polisi cilik di Istana Negara. Wow, satu bagi saya sangat hebatlah, sangat kemas dengan kaki, dengan orang kata pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat kemas, sangat cantik ya, dan mereka sangat-sangat bersemangat jiwa guys ya. Jadi itu yang sangat-sangat penting ya, dan arahan-arahan dari orang bilang setiap langkah yang mereka berikan itu memang sangat-sangat kemas guys ya. Jadi itu yang buatkan apabila saya melihat tadi itu, wow, satu aksi yang sangat-sangat luar biasa. Begitu juga dengan Bapak Presiden ya, memberikan tepukan ya, berdiri lepas itu memberikan tepukan ya, sebagai satu langkah saat ataupun tanda menghargai ya polisi cilik di Istana Negara. Wow, sangat-sangat keren guys ya. Oke guys, jadi apapun itu adalah satu aksi sangat yang hebat. Jadi kepada kalian teman-teman sahabat Angkal, apa yang kita dapat tonton, jikalau ada beberapa hal untuk memberikan komentar ataupun berbagi info guys ya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar ya. Kayaknya guys ya, ada lagi beberapa hari untuk Uncle dan juga teman-teman YouTuber dari Malaysia ya akan datang ke Indonesia. Insya Allah kepada kalian teman-teman ya, saatnya yang berada di Jakarta, kita akan bisa ketemu, kita akan bareng jalan-jalan bersama-sama guys, dan sama-sama melihat hari ulang tahun Republik Indonesia kali ke-77 di Jakarta, insya Allah. Oke guys, itu saja, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi, lebih dan kurang Uncle mohon maaf. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.